Sepertinya ada sesuatu. Kenapa kalian malah sedih? Apa yang membebani pikiran kalian? Sesungguhnya kami malu, Bu. Malu pada netizen. Netizen selalu mempertanyakan ayah yang tidak pernah kelihatan. Tapi kita selalu makan enak. Sebenarnya, ibu ingin mengatakan yang sesungguhnya pada kalian. Tapi ibu takut. Takut kenapa, Bu? Ibu takut dibilang kampanye. Ayahmu sekarang tidak nganggur lagi, nak. Dia sedang bekerja. Karena pemerintah berhasil menurunkan angka pengangguran hingga 5,13%. Selain itu, pemerintah berhasil menekan angka kemiskinan hingga 1 digit, terendah dalam sejarah Republik. Itulah makanya kita bisa makan yang lebih enak. Ibu! Ibu jangan takut, Bu. Jangan takut dibilang kampanye. Karena ibu sedang mengatakan yang sebenarnya, menjawab kecurigaan netizen. Ibu!